Ya, alhamdulillah men konsumen. Ini kita kedatangan influencer-influencer hebat ya. Asli putra daerah Jawa Timur. Jawa Timur Pudu Mas sampean nih. Ya napa? Jawa Timur Pudu. Napa niku? Sampean Jawa Timur apa Udu? Oh, Udu. Oh, Jawa Timur Lumajang kulo. Jawa Timur gelem ngakoni sampean Purawi. Wah, pasti lah gelem ngakoni. Ah, ini habis tanding ini. Beliau-beliau ini habis tanding ya. Lek Mas mampir ke Prabu, banget. Alhamdulillah. Yang kesini katanya ya, ternyata rame memang. Sehat, terima kasih. Ini Bang Ari, mesti main konsumen sudah pada ngikuti juga sama Bang Ari ya. Pastilah, kalau ngikuti Prabu pasti ngikuti. Harus, wajib. Nanti kalau bagian konsumsi yang lapar-lapar langsung ngikuti Mas Indra ya. Pentolnya mantep itu, luar biasa. Saya dulu apa namanya, dari zaman dulu langganan loh sama pentolnya Mas Indra. Beneran, saya enggak endorse ini, beneran. Yang saya seneng itu pentol jamur. Oh, iya beneran. Oh, jamur kuping ya? Jamur yang hitam itu. Itu pentolku disukai sama janda-janda. Janda-janda malah. Aku pengen pentol sing ono endok. Iki anu iki, brawek lek iki. Kita ngopi bareng ini. Ngopi bareng ya Mas Agung. Mohon maaf loh ya ini. Apa? Kita kesini nggak beli mobil ini. Nah. Cuma penasaran aja. Oke, nggak apa-apa. Barangkali nanti ada rezeki kita kesini lah. Siap, oke. Okay. Aku belum berani. Bismillah. Mas Indra langganan nih. Rubicon nanti aku, bismillah. Tinggal ngambil, Bang Ari tinggal ngambil nanti. Oke, mantap. Gung Mas Agung, aku itu tahu tuku motor gini Bang Ari pisan. Bawangnya aja nggak kenal kayak apa, regane larang. Tak larang no lepean. Ya. Tadi ada yang nama Rubicon. Sini kan pilihannya banyak Rubicon, iya. Ada belasan unit. Iya. Tadi kan aku dapat dari bosnya kan 650. Iya. Aku jual 800. Enggak apa-apa. Sahaja. Enggak apa ya? Oh, namanya jual beli itu yang penting untung yang beli aku mau. Aku ngambil untung dikit. Oh, dikit ya? Dikit. Yang oh, tinju bisa kok. Yang penting kan yang penting sama-sama jalan gitu loh ya. Wis suara angel iki. Aku mau maklarin mobil semua di sini. Wah, Bang Ari iki jalan-jalan. Jadi ini ya, kalau beli mobil di Prabu jangan lewat Mas siapa jenenge? Pak Basir. Pak Basir. Jangan tuh lewat Mas Doni, jangan lewat sales yang lain, lewat aku aja. Biar aku ada penghasilan. Gitu. Bahaya ini. Wes Pak. Cari apa, Pak? Apa-apa kalau kena Bang Ari. Oh, lihat ini Rubicon juga. Rubicon. Kalau kena Bang Ari wes repot pokoknya. Apa-apa wajib masuk, wajib bayar. Ini semua tamu banyak ini. Jadi jangan kita ngonten tok lah. Kita tamunya ini diperhatikan ya. Siap. Banyak tamunya loh, full. Tiap nanti, hari nanti. Alhamdulillah Mas Ari, apalagi momen-momen hari Sabtu gini. Iya. Pokoknya Sabtu Minggu kita obral wis semua wis ya. Kita obral itu malah mulainya udah dari bulan kemarin Bang Ari. Masih ada yang telat. Iya. Oh, telat aku ya. Tapi masih dapat. Ini kan Agustus momennya. Masih dapat. Ya, dilanjut Bang Ari. Harga 1 juta orang-orang ada Pak. Prabu gini loh. Prabu Motor tidak akan bisa mengalahkan Bang Ari. Oh iya pasti. Prabu Motor enggak bisa jual mobil 1 juta, tapi kalau Bang Ari bisa jual bisa. Motor 1 juta. Heeh, bisa. Itu kalahnya di situ. Tapi kalau kita jual motor juga bisa. Iya, janganlah. Mobil kasian, aja lah. Kasihan aku enggak ada penghasilan nanti, Pak. Kasihan. Masih di pinggir sawah itu ya? Iya. Bukan di pinggir sawah itu. Bukan di pinggir sawah. Di tengah sawah. Di tengah sawah. Mas Agung kan rumah tahu rono. Kita dulu Pak di yang. Iya. Kok tahu? Sana. Oh, iya. Oh, siap. Bang Ari ini adalah Prabu Motor 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Adi. Arna iki iki. Arep mlebokne iki lho. Sopo sing ngongkon? Yo Prabu iki arang kadin dodolan motor abang kayak gede-gede. Pak Adi. Nyapa? Kok sampean iso numpak mobil trek, Pak Adi? Aku iki sing ora pesawat karo sepur ngono iso, Mas. Oh, lah pesawat kan beda jeneng to. Jenenge apa pesawat supir pesawat. Lek ngene iki sepa ga iso, Pak. Pak ga iso. Oh. Pokoke ora sepur karo pesawat ngene insyaallah iso. Taune pira, Pak De? Taune 2000 ne pira ya iki? 14. Lho, malah apal we? Malah apal iki, Pak De. 14, 14. Ya ampun. Kek regane 200-an koma, Mas. 200-an koma. Lho. Pak De. Iya Mas. Mas Dwi saya bawa kulak trek ini gitu Pak Dwi. Pokoknya selama udah pesawat karo sepur tak kon tuku. Nah, iya. Bila? Siapa? Pokoknya tak kon tuku. Dari mereka apa? Saya gigi goni gigi Prabu gigi tambah hombo. Ojo khawatir kok enggak orang sedeng no salah halah halah. Ojo khawatir Pak Dwi ya. Hah. Lalu nih kau nanya tambah nih lo Mas. Nih di Pak Dwi. Kui belah kono kui. Kono kai. Iyo.
Jadi ora usah kuatir kok engko dikira ora sedeng, ora cukup. Lah mbok eneng bis didol elep dituku eh nyapa? Biyete bose ora entek-entek lho. Padahal nyingkir katok kolor kaos kaos oblong ora masalah katok kolor karo kaos oblong. Ya memang kabeh iki kan penjualan to, Mas. Oh. Janji penjualan iki masuk tiap bulan ora ya iso tuku, Bang. Oh iya ya. Ngono lho, mikire aja kok ngene ngono ngene. Iki sing tipe apa Pak Ding iki? Ora prawe. Lha iki to, Mas. Anter, Mas. Kanter HD 125 PS. Oh iya iya iya. Ya. Baik, nanti wapi, yang ya. Minat dengan mobil yang Pak D sepilkan bisa langsung Jepri. Jepri langsung Pak D ya. Iya no. Pak D apa sapa ngono sak sirmu, pokoke marketing. Ya iki lah. Leng ngene-ngene iki Mas Agung ngene iki ya genep sejina. Sejina genep Pak D. Genep 0, 3, 4, 5, 6. Oh iya sene polesan siji sing berdarang telu ya pasnya bener. Nah, iya toh. Iya bener. Sing isik mlaku 4. 3 no. Telu, oh iya telu. Anu Mas. Goro-goro ndek iki tukine kae. Nyapa? Sing uren kae terus teko kene lho. Iya. Kan kurang telu. Iya. Goro-goro to wingi ndek iki enek kendala. Oh iya. Nggowo anu. Nggowo Alphard sing ndek iki lho. Golek towing ya siap Pakde, siap nampung. Towing wis oleh siji. Wis oleh siji. Heeh. Iya to, tinggal siji neh. Golek neh Pakde. Yo iya no mesti. Ki sing urung bis berarti, bis. Bis elop truk, monggo buat main konsumen yang mempunyai ya, yang mau jual, sulit jual dibawa ke showroom aja. Siap, ya nanti cocok langsung kita bayar. Langsung cash. Cash. Nah. Jangan tunggu paling 10 menit, 15 menit selesai. Sebentar dokumen lengkap, surat nah. Lengkap. Nah, gris Pak De. Kita jual kan berdasarkan itu Mas Agung. Saya tak undurnya nih Mas. Buat kalian yang cari Rubicon di bawah 100 jutaan di Prab Motor juga ada main konsumen. Rubicon di bawah 100 jutaan. Jenengan percaya atau enggak, di Prav Motor jenengan bisa bawa pulang. Nah, ini kita mau menyempilkan unit-unit yang ada di kerajaan mobil Prav Motor, tentunya mobil-mobil premium ya. Ini kayak Rubicon-Rubicon gagah seperti ini, banyak sekali pilihannya. Jenengan tinggal pilih, ada yang Nopol L 2014, ini bahan bakarnya diesel ya. Bahan bakar diesel ini masih 800-an koma, kalau yang Nopol H seperti ini sekitar 700-an koma. Kalau yang plat N ini sekitar 700-an koma juga. Nah, kalau yang plat K ini sekitar 600-an koma. Kalau yang ini sekitar 700-800-an. Ini juga sekitar 900-an diesel bahan bakarnya. Jadi kalau jenengan cari Rubicon di bawah 100 jutaan itu dapatnya yang modifan main konsumen. 4x4 itu diesel, tapi dimodif kayak Rubicon, mobil gagah itu tahunnya 95 di Prav Motor ada nanti ya. Di Prav Motor juga ada ya, tahunnya 95. Hampir gagahnya kayak Rubicon. Harganya cuma sekitar 80 jutaan saja men konsumen. Monggo. Dan untuk mobil-mobil jenis Lamborghini, Ferrari, terus Mini Cooper seperti ini, mobil-mobil mewah, nah, ini mulai dari 200 jutaan, ini 400 jutaan. Kalau Toyota Alphard ini sekitar 700 jutaan men konsumen. Yang minat silakan. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya. Monggo. Buat kalian silakan. Kita bicara-bicara mobil Mas Agung ya. Mobil ini kalau nggak enak tak jual mahal. Berhubung enak, mesin naikannya, bodi-bodi lumayan lah ya. Ya. Ini berhubung enak kita jual murah aja. Berapa deh? 20 jutaan aja. Ini mobil berhubung enak, tahunnya 95 kita jual murah aja. Siap. Kalau nggak enak tak jual mahal. Karena ini enak tak jual murah. 20 jutaan aja. Ya buat main konsumen ya. Terus juga ada mobil-mobil yang seperti ini Mas Agung. Ini harganya mulai dari 110 jutaan. Terus ini Fortuner ini sekitar piro ya Mas? 200-an ini. Enggak sampai paling Pak D. Enggak sampai ini ya. Enggak sampai. Enggak sampai ya. Mobil seharga 100 jutaan cukup banyak. Ini ya sama, ini juga sama. Terus kita kedatangan mobil Grand Max Mas. Ya ini ya. Buat main konsumen ini yang kemarin sempat tanya-tanya terkait Grand Max, ini kita kedatangan lagi Grand Max satu lagi. Yang kemarin silver itu sudah laku tadi. Nah, ini kita datang lagi satu. Baru harganya masuk. Mungkin sekitar 70-80-an lah kayak kayak gini. Mantap. Terus iki Mas, sitone Mas. Ki ailang-ailang ini gini Mas. Ini sekitar 90-an Mas. Oh iya. Ya, taunya muda ini. Iya. Wes gitu aja Mas. Baru aja mobil kita laku, padahal kita tinggal libur ya. Hanya dengan sisa-sisa marketing yang ada, berhasil tetap brio yang baru di review Pak D kemarin ya, betul. Langsung laku yang 80 jutaan.
Kita boleh tanya langsung ke bapaknya. Bapak dari mana, Bapak? Malang, Pak. Ya, selamat ya. Ini termasuk mobil yang murah ini sebenarnya. Kalau AWD baru mulai ke Malang, Pak. Iya, kita padahal baru pulang dari Malang. Dari Bromo, terus mampir Malang Batu ya, Mas? Iya, siap. Terus, ini berapa, Mas, jalan beli? 80-an ya? 80 sekian. Nah, itu. Sekian. Jadi, ini benar-benar real, Mas, ya? Iya, real. 80 jutaan. Dibawa pulang sama masnya untuk ke Malang. Padahal kita habis dari Malang. Siap. Dan mobil baru aja di review sama Pak D kemarin. Ya, ya. Jadi ini benar-benar terima kasih Bapak telah datang kemari, percaya kepada kami dan mudah-mudahan barokah dan juga jenengan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan diringankan kakinya untuk datang kembali ke sini untuk membeli mobil yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Nah, itu Pak Yus. Ini Pak Irvin. Jadi lakunya luar biasa loh. Ya, tinggal kai, Pak Yus. Padahal kita tinggal libur seperti ini ya kondisinya. Bayangkan, Mas. Kemarin kita tinggal kosong loh. Kosong. Ya, kita tinggal kosong. Sekarang kayak gini. Laku ini, Pak. Jadi ya. Terkadang kenapa sampai bos kita bilang pulang liburan jangan langsung pulang dulu ke rumah, mampir dulu ke showroom. Ternyata seperti ini. Betapa kasihannya teman-teman kita yang kita tinggal ya, Mas ya. Ya, ya udah itu aja, Mas. Makasih, Mas. Yo. Siap.